Empat orang warga kampung Legok Jabon Desa Cirendang Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh PT Yanita Indonesia. Perihal adanya tindakan pengancaman kepada utusan dari pihak PT Yanita Indonesia untuk penyelesaian masalah tanah yang digarap sebagai tumpang sari oleh masyarakat serta penyerobotan atau penguasaan lahan HGU milik perusahaan. Hasil keterangan yang tim kumpulkan di lapangan menyebutkan bahwa keempat orang tersebut satu orang diduga melakukan pengancaman dan tiga lagi sebagai penyerobotan atau penguasaan lahan secara tidak syah. Karena salah satu warga kampung Legok Jabon yang dilaporkan, perusahaan perkebunan PT Yanita Indonesia merasa dikriminalisasi oleh perusahaan. Karena dia serta tiga warga lainnya yang sama dilaporkan merasa tidak bersalah. Sudah ada surat panggilan dari pihak kepolisian kepada warga atas dituduh melakukan tindakan pengancaman terhadap petugas dari perusahaan PT Yanita. Kronologis kejadian bermula dari adanya informasi dari salah seorang warga kepada bahwa adanya rombongan petugas dari perusahaan yang mendatangi lokasi lahan garapan warga dengan membawa alat dan obat racun tanaman guna untuk meracuni tanaman milik warga. Hal tersebut membuat warga penggarap di Blok 9 marah termasuk saya dan akhirnya bertemu dengan rombongan petugas dari perusahaan di tengah jalan selesai mereka dari lokasi. Pihak perusahaan menyangkal bahwa akan meracuni tanaman dan babat lahan garapan. Pihak perusahaan berdalih hanya ingin mendata penggarap saja. Mengenai penyerobotan sebetulnya bukan penyerobotan, masyarakat hanya melakukan tumpang sari yang sudah lama dan puluhan tahun yang lalu. Masyarakat pun menyadari apabila tanah tersebut diperlukan atau hendak dipergunakan oleh pihak Yanita, masyarakat siap untuk mengembalikan. Tim mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan perkebunan PT Yanita Indonesia yang beralamat Jalan Ciranca Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak. Tapi tak ada seorang pun yang bisa ditemui. Jadi sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak perusahaan. PT Yanita, dan boleh diceritakan kronologis hasilnya seperti apa sih? Saya sangat mengetahui, jadi begini, masyarakat kan tumpang sari di sana. Jadi, udah puluhan tahun itu tumpang sari. Ada kejadian dari pihak perusahaan, menurut kabar dari masyarakat, membawa blower dan solo datang ke lokasi pesawahan. Masyarakat kan menanyakan, jadi dan timbul kecurigaan bahwa sawah tersebut mau di round up, sehingga masyarakat datang menghadang ke lokasi tersebut. Seperti itu kejadian pertamanya. Jadi berarti ada isu bahwasanya pihak perusahaan mau round up atau meracun tanaman milik masyarakat. Iya, betul. Terus kelanjutannya seperti apa bisa terjadi tindakan pengancaman dan pelaporan tentang penyerobotan lahan dari perusahaan? Jadi gini, setelah ditanyakan sama masyarakat mengenai kedatangan mereka ke lokasi, mereka bilang akan mendata masyarakat yang tumpang sari di situ. Itu kan nggak sinkron. Kalau misalkan kata masyarakat mau mendata, datangnya bukan ke lokasi persawahan, datanglah ke kampung. Di situ kan ada RT, RW, ke tokoh lah. Seperti itu. Timbullah pengancaman dari masyarakat. Apabila sawah tersebut dironap, masyarakat akan bertindak tegas. Jadi dalam hal ini pengancaman dari masyarakat itu sebetulnya dalam tanda kutip lah, apabila sawahnya di round up itu ada pengancamannya seperti itu. Kalau misalkan sawahnya tidak di round up mungkin tidak akan timbul pengancaman seperti itu. Dan yang disayangkan pertama dari pihak perusahaan tidak koordinasi dengan pemerintah setempat. Yang kedua mengenai pasum pasos pun saya secara pribadi selama saya menjabat minta secara tertulis dan secara lisan tidak ditanggapi sama sekali. Seperti itu. Jadi intinya untuk pasum pasos dari perusahaan SPH untuk masyarakat pun nggak pernah diberikan dari dulu ya Des? Iya betul, jangankan untuk istilahnya masyarakat, untuk pembangunan pemerintahan desa lah, untuk kantor desa atau fasilitas. Secara pastinya pembukaan lahan perusahaan ini memang kita tidak tahu ya. Cuma seingat saya waktu kecil sudah perusahaan itu sudah ada. Namun seiring berjalannya waktu sampai tahun 98 itu perusahaan sudah mulai kolab, sudah mau bangkrut. Nah, karena saya juga alhamdulillah waktu itu jadi mantan karyawan, istilahnya waktu
Aktif. Dari tahun berapa, Pak, Bapak menjadi karyawan di perusahaan? 98, berarti sekitar 92 saya udah mulai kerja di perusahaan. Sampai tahun 98 saya keluar. Karena memang waktu itu perusahaan sudah mulai kolab. Sudah mau bangkit. Apakah saat ini status perusahaan seperti apa, Pak, kalau bahasa? Kalau sekarang udah kayaknya sih udah bangkrut ya kalau menurut saya gitu. Karena apa? Yeah. Karena dari luasnya yang sekian ribu hektar itu ada berapa persen tahu, 1% tahu, 2% yang masih di dalam. Pak Hana tahu apa Pak Hana kemarin dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada pihak kepolisian khususnya Polres Sukabumi tentang tindak pidana pengancaman? Oh iya, ada. Tahu Pak, ada. Nah, ada. Panggilannya ada. Kalau boleh saya tahu kronologis aslinya seperti apa sih, Pak? Seperti kata pihak perusahaan mau meracun tanaman saya dapat informasi dari orang lain. Makanya itu saya jadi emosi. Ngeluarkan kata-kata seperti yang saya bilang ada pengancaman yang ada di surat itu. Kata-kata apa kalau boleh tahu di yang dilontarkan oleh Bapak? Kata-katanya saya Sunda. Lamun terjadi aya peronapan sawah, mungkin aya orang anu di cepat lah sebutna gitu istilahnya kasar nama. Tapi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan aturan hukum, saya mohon minta maaf. Karena Bapak tidak tahu ya, tadinya juga Bapak sama spontanitas ya. Tadi orang tua Pak Hana bilang bahwa Pak Hana sekarang meneruskan garapan dari orang tua ya. Iya. Menggarap. Iya. Boleh diceritakan kronologisnya udah berapa lama Bapak menggarap lahan itu? Udah. Meneruskan orang tua maksudnya. Udah lama, Pak. Berapa udah tahun lama. Kira-kira? Ada 10 tahun Pak, 10 tahun. Jadi sejak Abah sudah enggak bisa bekerja, udah tua, jadi sama diterusin. Akang gitu, sama ya. Kang Ana. Iya. Nah, Kang Ana kemarin kan Kang Ana dilaporkan ya. Oleh perusahaan. Iya. Di situ mungkin deliknya sebagai penyerobot ataupun penguasaan lahan. Iya. Gimana tanggapan Kang Ana? Merasa enggak? Saya, Pak, sebenarnya merasa kagetnya begitu kata teman-teman ada undangan dari Kapolres ya. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Kan saya enggak tahu menahu tentang itu. Iya, jauh itu, Pak. Jadi Kang Anama tetap bukan yang menggarap AC ya, yang tadinya kan orang tua ya. Iya. Mungkin iya. Terutama ibu ya yang sampai saat ini menjadi karyawan. Istri sampai sekarang kerja jadi pemetik, Pak. Pemetik. Nah, berapa upah istri, Pak, sehari untuk metik itu? Susah tentu nggak tentu, Pak, cuma paling ada 5.000 ada 10.000 per hari. Oh, jadi sistemnya borongan gitu? Borong. 1 kilo ente berapa, Pak? ₹500. Oh, 500 rupiah sehari. Rata-rata bisa berapa? Rata-rata paling sekitar 20. 20-an paling maksimal 30 kilo gitu. Oh, berarti antara 5 pengasihan atau 5.000 sampai. Dari Cirendang, Kecamatan Cikakak, Kameramen Asep Topik dan Rian Sapta Nurdiansyah SE melaporkan.